Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hafid DJ Auto Review. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai fitur yang paling keren dari Datsun Cross, yaitu VDC. VDC atau Vehicle Dynamic Control adalah salah satu fitur safety pada kendaraan yang akan membuat kendaraan lebih stabil pada saat menikung atau berbelok tajam, terutama pada kondisi jalanan basah ya guys, yang akan mencegah mobil terjadi oversteer ataupun understeer sehingga mobil akan lebih stabil untuk dikendalikan. Dan di video ini kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara mobil dengan VDC dan mobil tanpa VDC. Kita bisa lihat saat ada halangan di jalan, mobil merah langsung berbelok dan bisa dikendalikan, namun mobil putih kehilangan kendali guys. Ini adalah sudut yang dihasilkan antara mobil tanpa VDC, dan ini adalah sudut yang dihasilkan mobil dengan fitur VDC. Nah, kita bisa lihat bagaimana sudut yang dihasilkan antara mobil dengan VDC dan tanpa VDC. Sudut yang dihasilkan mobil dengan VDC lebih kecil pasti guys daripada mobil tanpa VDC, sehingga lebih stabil. Dan di Datsun Cross ada tombol untuk menghidupkan dan mematikan fitur VDC pada Datsun Cross, dan hanya tinggal menekan tombol seperti ini, maka kondisi seperti ini adalah VDC off atau mati. Kalian pencet seperti ini lagi, maka ketika hilang ini VDC nya otomatis nyala ya guys. Kalau ini VDC nya mati, dan kalau seperti ini maka VDC nya hidup. Oke guys, demikian penjelasan saya sedikit mengenai fitur VDC pada Datsun Cross. Kalau kalian suka video ini, tolong kasih like, share, dan jangan lupa subscribe sih guys, karena subscribe itu gratis. Thank you semua, bye-bye.